Okay. Hai semua. Okay, motor brother kita ni, kita dah siap buka dah semua. So semua dah buka. Okay, kita ni hantar pergi P-port semua. Dan motor ni akan tukar piston bagai. So kita tengok hasil dia nanti. Okay, lepas ni saya akan, kita akan sambung balik video ni. Okay, dah head semua dah, kami dah siap port semua. So tengok hasil dia tu. Mana pula. Okay, siap semua. So kita akan mula proses pasang dan barang-barang yang dia akan tukar ni semua komplit dengan gasket dan sekali. Ok, blok pun dah ok. So piston kita pakai di radio 57. So semua dah siap. So Saleh akan mulakan proses. Kita akan pasang balik semua dan kita tengok hasil dia macam mana. Okey lah. So okey, nanti kita akan sambung video ni.
Ayan si po. Ski, ski ah. Kopi O, ito. Orange. Orange. Melo, habis to. Ito ha. Baba. Thank you.
Okey, kita dah habis dyno spek ni. Sayang ah owner nak pakai Azor 24mm CG puk. Dia tak lawas. Wah, Azor Hong Kong chi. Power ada tapi hujung dia mati. Nampak. Geras semua cantik. Tapi hujung dia mati. Ikut spek ni, mesin ni boleh dapat dalam 20 ataupun awal 21 lah. Spek ni selalu dia kan. Sayang lah. Tapi tak apa, motor semua steady elok. Esok pagi kita try start. Naik pergi ronda ni, laju tak laju. Kalau okey, kita serah kat mana. Okey.